Bang, boleh diceritain kronologi tadi pemeriksaan dalam Bang Aceh? Tadi ada pemeriksaan saksi-saksi ya, khususnya dua saksi ya, seorang kameramen dari kru klien saya, saudara Baim Wong dan Mbak Paula Erhoven ya. Jadi tadi kita sudah dampingi, tadi diberikan pertanyaan 31 pertanyaan ya. Memang tidak begitu jauh dari saat masih dalam penyelidikan ya. Cuma beda ini sekarang sudah di BAP dan dalam tahap penyidikan seperti itu. Tentunya tadi berjalan sangat lancar ya, jadinya tidak terlalu lama. Untuk 31 pertanyaannya mengikuti apa aja, Bang? Ya terkait kan karena ini kameramen kan, jadi ditanyakan saat pengambilan gambar, saat datang ke saat melakukan aktivitas di polsek kemarin ya, saat itu. Oh, itu aja sih. Kalau untuk bukti sendiri yang dihadir? Tadi hanya penambahan-penambahan aja sih sifatnya kan. Tadi ada dua saksi dan tadi sudah diberikan juga kan, dituangkan juga dalam BAP ya, seperti itu. Kalau untuk Bayi Mungnya sendiri, kemungkinan bakal dihadirkan seperti apa? Tentunya kami tetap menunggu undangan dari kepolisian ya. Tentunya juga pastinya akan kooperatif juga, sambil kita juga menunggu balasan surat yang sudah kita ajukan secara prosedural ke Polres Jakarta Selatan. Tadi saya juga ada agenda juga memberikan surat kesepakatan perdamaian ya kepada Subdit Krimsus ya, seperti itu. Tadi sudah dilampirkan, sudah diberikan bukti-bukti bahwa setelah adanya perdamaian, tinggal mungkin nanti akan digelarkan secepatnya. Untuk semua perkaranya? Bukan, hanya yang kemarin ya, yang pasal 36 Undang-Undang ITE. Oke, seperti itu. Artinya dilanjutkan Bang? Kalau yang pasal 36 yang kemarin kan sudah ada perdamaian kan, sudah ada dituangkan juga dalam surat, tinggal digelarkan saja. Seperti itu, karena ini kan juga kan nanti ada proses restoratif justice ya, karena sudah ada perdamaian untuk apa? Karena perdamaian menurut saya adalah hukum yang paling tertinggi, seperti itu. Kalau untuk saksi lain memang hanya kameramen atau masih ada lagi? Ya kita menunggu saja, kalau diperlukan. Menurut saya tidak mau mendahului penyidik, kalau diperlukan ya pasti kan dia nanti bersurat lagi kan, apakah masih perlu saksi-saksi yang lain, apakah sudah cukup seperti itu. Proses yang damai kemarin pencabutan udah? Tadi surat sudah kita lampirkan, kita juga sudah mendatangi Subdit Krimsus juga kan tadi, bahwa bukti-bukti bahwa telah terjadinya ada kesepakatan perdamaian antara pelapor dan terlapor, khusus yang Undang-Undang IT ya, pasal 36 kan. Kan masih ada dua laporan lagi kan. Nah, itu gimana Bang? Upayanya gimana? Ya kalau yang pasal 220 yang dilaporkan oleh sahabat polisi, kita juga sudah meminta, sudah bersurat resmi juga ke Polres Jakarta Selatan secara prosedural, dan juga kita juga sudah menyurati juga kan permohonan maaf kepada pelapor. Ya tinggal ditunggu saja kan surat panggilan, kita sudah meminta inisiasi dari Polres Jakarta Selatan untuk menghadirkan pelapor dan terlapor, seperti itu. Itu kapan Bang mengirim surat? Surat minggu lalu ya, tinggal ditunggu saja hasilnya kan, kita sifatnya menunggu karena prosedural juga kan. Belum ada tanggapan. Itu untuk komunikasi sendiri sama ya, kita sudah ada komunikasi kan, kita kan juga sudah bersurat juga, sudah menyatakan permintaan maaf juga, seperti itu. Tinggal nanti dari Polres Jakarta Selatan yang kami minta untuk mempertemukan pelapor dan terlapor, itu kan secara prosedural itu. Lebih jelasnya bahwa saat ini belum ditemui titik terang ya. Ya, karena kita memintanya dari Polres Jakarta Selatan untuk menghadirkan pelapor dan terlapor, ya kita menunggu. Sifatnya secara prosedural kan sudah. Kita tinggal menunggu dari balasan dari pihak kepolisian, seperti itu. Enggak, berarti keputusan pastinya belum? Ya, tentunya bakal ditindaklanjuti sih. Karena kita sudah bersurat resmi, ya kan tentunya pasti akan dibalas. Enggak mungkin hanya didiamkan saja, karena kita bersuratnya secara resmi. Untuk kerugiannya sendiri,
kerugian ya mungkin ya ada ya, cuman kan tidak perlu dijabarkan di sini gitu ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ya karena memang saudara Baim tidak hadir ya, karena memang tidak dipanggil, yang dipanggil kan hanya saksi-saksi seorang kameramen ya, yang saat itu juga ada di situ. Terus saksi kan, ini saksi aja, saksi. Bang, yang kemarin setelah berdamai kan Baim sempat ngepost di IG ya. Ya. Akhirnya di situ Baim sudah menyebutkan bahwa semua sudah selesai. Iya. Nah di situ salah satu pelapor yang proses damainya belum ada nih. Keberatan dengan pernyataan itu, menurut Abang seperti apa tanggapannya? Ya tanggapannya ya nggak apa-apa. Yang penting kan itu mungkin ya ekspresi dari klien saya bahwa salah satu laporannya sudah selesai, sudah ada titik temu perdamaian. Ya sah-sah aja kan, kita kan juga melihat juga kan ada pelapor, beberapa pelapor ya. Semuanya juga nanti kita akan telaah gitu loh, dari unsur-unsur hukumnya, mana yang masuk, mana yang tidak, mana yang kita upayakan untuk perdamaian, seperti itu. Tapi ya saya optimis bagi kuasa hukum bisa menyelesaikan semuanya. Memang Mbak Imung sendiri dapat makanya bisa membuat apa namanya snapgram atau klarifikasi seperti itu, dapat informasinya bahwasannya sudah menemukan titik baiknya itu seperti apa Bang? Apa memang apakah memang informasi salah atau memang seperti apa? Maksudnya titik baik gimana? Maksudnya kayak dapat informasi bahwasannya sudah berdamai atau seperti apa, makanya bisa buat snapgram seperti. Oh, kalau saya belum melihat snapgram ya, bukan ya, beliau saja senang gitu kan, itu ya maksudnya bisa diartikan juga selesai semuanya kan, ya untuk laporan yang ini gitu loh, laporan yang pasal 36 undang-undang IDA gitu. Tapi kenyataannya kan memang masih ada beberapa laporan yang masih ada seperti itu. Itu hanya permasalahan bahasa saja sih, menurut saya. Jangan dibesar-besarkan juga sih itu. Yang menjadi masalah adalah Bang ini Bang, BM sendiri kan bisa dicabut APB-nya ramai. Nah timnya, krunya malah dipertanggung untuk dilanjutkan. Itu kan kesian Bang. Nah sebagai pengacara gimana tuh melihat timpangnya itu adalah mati hukum gitu Bang? Maksudnya timnya sekarang nih bisa. Ya kan kalau BM sendiri kan sudah ada perdamaian, sedangkan timnya sendiri belum ada. Kalau nih kalau ini pemeriksaannya adalah terkait konteksnya kan pasal 220 ya, kemarin perdamaian kan pasal 36 undang-undang ITE. Beda. Kalau ini tetap berjalan yang pasal 220, karena kan memang ada 3 laporan. Jadi proses masih berjalan, kita juga sudah menyurati untuk bermediasi, tapi kan proses hukum tetap berjalan sambil menunggu proses mediasi. Dan saya sih berharapnya juga bisa mediasi selesai, adanya kesepakatan perdamaian dan melalui mekanisme restoratif justice seperti itu.